Ya, selamat malam pemirsa. Demi suksesnya pelaksanaan TNMD reguler ke-110, Kodim 0813 Bojonegoro menerjunkan tim publikasi selama pelaksanaan pra-TNMD hingga pasca-TNMD. Hal ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum seputar kegiatan TNMD. Demi kelancaran pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa reguler ke-110 di Desa Ngerancang dan Jatimulyo, Kodim 0813 Bojonegoro terjunkan tim publikasi beserta dukungan sarana dan prasarana ke lokasi TNMD. Tim publikasi ini nantinya akan menginformasikan seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan TNMD kepada masyarakat umum. Sersan Mayor Sugiono mengungkapkan sejumlah peralatan sudah dikirim dari Kodim 0813 Bojonegoro untuk kepentingan tim publikasi yang berhome base di Koramil Tambarjo. Sore ini kita menyiapkan sarana dan prasarana guna mendukung tim publikasi dalam rangka TNMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro. Mudah-mudahan dengan adanya dukungan sarana dan prasarana maupun kendaraan untuk mobilitas mendukung publikasi TNMD lancar, aman, dan sukses. Dengan disiapkannya sarana dan prasarana ke lokasi TNMD, diharapkan dapat mendukung mobilitas dan kelancaran tugas tim publikasi TNMD ke-110 Bojonegoro. Tim Liputan IMTV Jawa Tengah melaporkan.